Halo brother, sekarang kita ini ada dua mobil brother. Kita mau berangkat ke Westbrook, Kulon Progo. That's right. Itu kita nanti konser jam sekitar jam 9.10 malam brother, karena jadi gue star utama. Baru pertama kali ini jadi guest star pertama. Ini dengan Mas Seto juga. Kalau Mas Seto udah sering dulu, tapi bubar. Kasihan, dah tak ditambahin. Ini kita di mobil ada Mas Seto, aku ada ini Mas Seto. Halo dulu Mas Seto sama brother. Halo. Nah itu Mas Seto. Saya ada Bapak Asna dari India. Pakistan. Ada Bapak Semar. Ada Bapak Carik ni. Ada Mas Vito sendiri yang memegang kamera. Ini nanti kita mau cek sound dulu brother. Jam 5 sore cek sound, performnya jam 10 malam. Sangat tepat waktu. Oke, di mobil depan ini brother, Avanzis ini. Gak boleh ini nyebut putra apa ya mas? Sopong itu lah sponsor kayak mobil biji ya toh. Avanza ini brother, ini ada Mas Yongki, ada Mas Ketek, Mas Van Val itu, ada Mas Agung. Podomoro? Enggak. Grup. Gak ngerti tau. Gak ngerti. Link gigi tadi. Satu apartemen. Terus ada siapa namanya bang? Farik. Mas Farik, ya brother. Ini kita berangkat 10 orang brother. Pokoknya nanti kita seru-seruan bareng di Kulon Progo. Lancar semua pokoknya brother. Amin. Amin. Cus. Ini masih, iya brother apa? Ketinggalan satu Mas Eko keyboard. Eko keyboard baru nunggu di SPBU brother. Kita taruh adol, enggak taruh adol pertalet bareng kan? Apa Eko pertalet? Eko pertalet. Ya, oke, gas. Pokoknya brother. Iya, kayak ngomburi. Ada tutupan kijangnya. Kijang kerjasama Indonesia Jepang. Ya, dia aman. Rame nih kalau nak jalannya. Lu ini telepon aja. Halo, Bapak Eko. Halo, Blason. Ayo, Mas Eko. Yo, oke okay, guys. Masyat. Sekarang lagi gimana? Bisa ya ini patennya angin dulu berpani. Rotari gitu. Rotari engine ya. Numpak merak ini. Oh, benar. Let's go. Iya. Nah, kamu beda mobil lagi. Sekarang saatnya. Saatnya apa? Jeng. Venue-nya brother, buat nanti performnya brother. Keren ya? Ini keren, gede. Sedang apa nih? Kayak gini jadi kru. Cuman jadi angkut-angkut. Capek, gak bisa tidur siang. Ngeluh. Marahin diri lu nanti. Peduli. Harry siapa mas? Harry siapa? Harry itu apa ya? Bos. Harry itu bos. Bosnya kita semua yang membiayain kita.
Ini kita baru sound check baru masang alat. Paling nanti sama si ini drummernya dulu. Ya. Merk drumnya keren banget ya. Syukira. Ini. Wah, ibuku. Ibu bos. Syukira. Ini Pak Palapet Setoi. Tuh, Bu Bos beralih dari produsen drum. Produksi dari Malboro. Umun. Jeffrey. Gak tau segini. Mas.
matanya aku dunia hijau. Pantomim. 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 Halo, Bebe. Sebentar, aku gak habis. Aku buka. Fatika ya? Iya. Yang duanya emang punya sama di sini? Enggak, yang mana aja. Aku mau nonton dong. Halo, brother. Jauh-jauh. Enggak jauh sih sebenarnya. Jauh, brother. Jauh ya? Aku jauh. Dia dari jam 3 tadi. Ya. Dari jam 3? Enggak, no. 3 subuh. Sebarangnya, Mas. Ini lo makan-makan dulu. Tak bawain tadi geblek sama... Oh, geblek sih galuk, gak cuma. Pak Tarik. Apa? Tadi gak dikalian gak pada kesini tadi. Aku kan dong idewe mau nih ini. Wow. Tak boleh kok. Nah ini baru-baru biasa. Besok masuk ke bisnis. Ya apa lu? Mau kaya malu gak, Pak? Tuh ini namanya Mas Mario. Mario Bieber. Mario sepi. Aku di konten tuh aku tau. Masa kayak anakku tuh. Sahabatku yang super. Ini merek-merek aja kabe. Mantap.
barenganmu jae apa? Bener. Lewawi ra resik, lewawi. Satrio Ben. Mbok nang ben. Ben. Yo. Sukses, Trio Satrio Ben. Aku semua sukses tetep hei. Kowe settingane wis bener lho. Apa nih? Stand gitar ning sebelah tengen. Madep ngene. Dadi ora madep ngarep tapi nyamping tengenku. Hooh. Nyamping. Di sini saya juga sama teman-teman saya. Di sini ada Mas Farik di bass, ada Mas Seto di gitar, ada Mas Eko di keyboard, dan ada Mas Vanval di drum. Kayak siapa? Nuhe, ya. Masih semangat ya ini, teman-teman ya? Masih ya? Hajar lagi? Langsung ya. Yang ada di rumah juga, ya masih semangat pokoknya, kita masih ada lagu banyak di sini. Oke, ini buat teman-teman yang pernah dijadikan persinggahan sementara. Itu lebih sakit ya, daripada ditolak langsung. Judulnya, Pedih. Tepuk tangan lagi boleh? Buat saya, iya. Yaitu saya ini sangat-sangat luar biasa dan saya juga sangat berterima kasih kepada Menora Music Fest 2022 Vol 1. Tepuk tangan lagi buat acara ini dan saya juga pengen dan saya berharap buat kedepannya Music Fest terus percaya. Itu tekan saya sendiri. Dan saya tetap diingat. Ya, itu sedikit guyonan dari saya yang tidak masuk akal sebenarnya, bener. Tapi nggak apa-apa, yang penting mantul. Banyak ketawa. Aku lucu tuh nggak? Oke. Ini ada masih beberapa lagu lagi. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga di sini terus semangatnya terjaga ya. Masih terjaga ya? Masih ya, Mas ya? Lebih kenceng lagi boleh? Yakinkan hatimu untuk memiliku. Dan juga yang kedua kepada Bapak Wakil Bupati. Tepuk tangan lagi, brother. Yang ketiga, Ibu Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Yang keempat, kepada Kepala UPT Taman Budaya Kulon Progo.
Dan yang terakhir ini adalah kepada musisi Kulon Progo, cepetan. Nah, brother-brother di belakang. Oke, itu. Dan juga saya juga berterima kasih kepada saya sendiri. Kok malu ya saya? Ini lagu terakhir penutup dari saya. Tapi saya boleh minta suaranya teman-teman di sini gak? Kita apa jenis? Saut-sautan ini bahasa kesannya apa? Bersahutan, that's right mas, mas. Jadi lagunya seperti ini. Bila nanti yang kau milikku. Teman-teman jawab, milikku. Aman? Saya kata gitar keras, tapi. Di matamu yo mata nek dokon miso seneng ngono ya ngono ya tepuk tangan dulu lagi seneng nek ora ngene iki ha iki ketoke ana wong 1000 lah nek ditung itu paling sok ngene peteng mas ngapuran tak ketok siap ya engkau milikku. Sekarang kita berkemas mau pulang dulu brother, karena alhamdulillah sudah selesai performnya, alhamdulillah semuanya lancar dan banyak teman-teman yang suka dan banyak mengapresiasi juga. Dan tadi ternyata di live streamingnya itu hampir banyak ya mas, 100 lebih ya tadi ya yang nonton. Terima kasih banyak brother-brother Tio Satrio, semoga semuanya selalu pas seduluran, sedulur kabeh dan menjadi keluarga yang baik. Pokoknya terima kasih juga untuk Menu Reves, buat teman-teman yang mungkin saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, tapi semuanya saya sangat berterima kasih. Sekarang kita pulang dulu, bro. Oke, dadah, sampai ketemu di backstage Diary Tio Satrio selanjutnya.